Hey yo, what's up my friend, welcome back with me di Sapu Channel. Dan selamat datang di hashtag Samain Game. Oke teman-teman, kali ini saya mau investigasi di map Vikendi teman-teman. Di mana Vikendi ini katanya ada goa rahasia. Dan banyak yang belum tahu tempat itu teman-teman. Coba kita langsung ke sana saja ya. Kita langsung mulai ke Vikendi, let's go. Oke, kita sudah mulai sudah masuk ke permainan. Kita sekarang ke Vikendi untuk mengecek apakah gua rahasia atau gua tersembunyi itu ada atau tidak ya teman-teman. Dan katanya di sana juga ada airdrop kalau tidak salah. Kalau tidak salah sih, saya juga belum pernah ke sana, belum pernah ngecek. Selama ini main rank biasa-biasa aja. Oke, jadi kita 10 detik lagi akan naik pesawat. Tempatnya itu kalau tidak salah, oh di sini teman-teman, di dekat ini Port Fosto kalau tidak salah, di bagian-bagian sini ya, di sini. Wih buset, 102 orang, orang kaya, Royal Pass 100 semua. Port Fosto di sini nih. Coba kita akan langsung ke sana ya teman-teman. Ini jauh. Enggak udah lewat anjay, lompat dulu cuy. Lompat ya, lumayan jauh, berapa meter? 1000 meter, berarti 1 kilo nih, jauh juga. Oke, langsung saja menukik ke bawah. Apa itu? Anjay. Itu apa itu? What happened? Aduh, ada orang. Ada orang, teman-teman. Ternyata bukan saya sendiri. Ada orang juga di depan sana. Wow, dia mau kemana itu? Dia mau kemana itu? Paling cari motor atau mobil tuh. Nah, teman-teman, saya ini hanyalah pemain PUBG Noob, bukan pro player ya teman-teman. Jadi kalau soal misteri, pasti saya bikin video tentang misteri. Untuk investigasi, saya bikin. Nah, push kau. Waduh, kayaknya dia pergi ke gua itu tuh. Kita ambil dulu. Meeting dulu sebentar. Boot. Ini di sini nih kayaknya nih gua tersembunyinya nih. Atau bukan ya? Itu atau bukan ya? Coba kita lihat dia terbuka apa belum teman-teman. Oh, ternyata belum terbuka ya. Jadi di sini ya teman-teman. Gua tersembunyinya tuh di sini karena di sini ada jalan putus. Jalan putus mengarah ke dalam dan batu ini harus ditabrak. Nah, di atas Port Fosto, di kota Port Fosto di bagian sini. Oke. Ayolah mobil, di mana kalian? Ini kalau main GTA ini kalau nge-cheat langsung dapat mobil ini. 3000 years later. Oh, ada mobil atau apa itu? Oh. Motor salju. Ayo kita naik langsung, dapat juga akhirnya. Kembali ke tempat yang tadi, kita coba menginvestigasi kebenaran yang ada. By the way, kalau teman-teman sudah pernah ke sini, komen di bawah teman-teman. Oke, langsung ke atas. Apakah bisa ditabrak? Kita lihat. Kalau mobil sih pasti bisa, tapi kalau sepeda motor ini bisa nggak ya? Ternyata bisa teman-teman. Akhirnya bisa masuk di dalam. Ini dia gua tersembunyinya teman-teman ya. Batunya udah hancur, kelihatan dari luar. Oke, apakah ada yang bagus? Kali berapa tadi? Kali 4. Oke, kita masuk lagi ke dalam, teman-teman. Wah, ini guanya keren ini. Wah. Asli, parah coy, parah, keren. Kita bisa ngelut, lumayan banyak nih. Ada med kit. Di sini ada iron drop ternyata, teman-teman. Jadi kita lihat ke depan. Semakin ke depan, semakin masuk ke dalam. Apakah drop itu ada? Oke, ada teman-teman. Ternyata ada teman-teman di sini teman-teman. Bentar, ada yang datang boy. Ini apa ya? Ini pakai senjata coklat. Oke, kita telusuri tempat-tempatnya dulu. Ngelit dulu teman-teman. Rada-rada takut ya, soalnya ada mobil soalnya tadi. Kedengeran ada mobil di luar soalnya.
adalah mana tadi? Ini gua yang tadi gua masuk. Kita ngambil ini aja deh. Kita ngambil ini. Terus let's ganti ini. Buang. Ini buang biar gak penuh. Jadi gua ini banyak sekali yang bisa di looting dan lootingannya bagus-bagus ya teman-teman. Oh ternyata ada jalan masuk yang lainnya juga teman-teman. Ini harus dihancurkan juga nih, tapi belum hancur. Oke, satu airdrop tadi kita sudah temukan ya. Dan isinya itu senjata MK14. Selain dua lubang ini ada satu lagi di mana ya? Itu kan satu saya untuk keluar. Oh, satu lagi yang sebagian. Jadi di sini ada tiga lorong teman-teman ya. Di sini ada tiga lorong dan satunya saya belum periksa. Wah, ternyata gua rahasianya berhasil kita tembus dan banyak, lumayan banyak barang-barang bagus ya. Apalagi di sini kita bisa dapat scope banyak juga dari kali 2, 3 sampai 4. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Salah berarti. Enggak deh. Ini yang lain lagi. Ada yang sudah masuk ternyata teman-teman selain saya. Dia udah masuk lewat yang sini. Jadi kemungkinan airdrop yang tadi dia sudah ngambil. Anjay lah. Oh, berarti ada tiga tempat ya yang bisa kita buka. Jadi di bagian-bagian sini teman-teman. Sini, sini, dan di sini. Karena ini bentuknya ini kayak segitiga ini. Segitiga. Ada satu lubang sini, satu lubang di sini, dan satu lubang di sini. Oke. Aku takut cuy. Wah, ada yang buang bom. Salah coy. Nope. Anjir, gua mati ternyata. Dan ternyata tidak jadi chicken teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kesimpulannya, gua tersembunyinya itu ada teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung ke sana aja. Dan terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini silakan like. Kalau tidak suka dengan video ini silakan dislike saja. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke? See you in the next video.